lupa klik laman daun nominasi penerima penghargaan PWI. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana, masuk dalam 10 orang kepala daerah di Indonesia yang dinyatakan layak menerima anugerah kebudayaan dari PWI Pusat. Dalam siaran pers Panitia Anugerah Kebudayaan PWI dan Hari Pers Nasional tahun 2022 yang diterbitkan pada 4 Desember 2021, selain Hendra Lesmana, ada 9 kepala daerah lain di Indonesia yang juga mendapatkan anugerah kebudayaan. Namun, untuk Pulau Kalimantan, Bupati Lamandau, Hendra Lesmana merupakan satu-satunya kepala daerah yang masuk dalam 10 nominasi peraih anugerah kebudayaan PWI Pusat. Hendra Lesmana mengatakan, anugerah kebudayaan ini sepenuhnya menjadi milik masyarakat Lamandau yang menjaga warisan nenek moyang berupa kearifan lokal yang bernilai luhur. Sementara dirinya hanya mencoba berinovasi untuk mengkolaborasikan kearifan lokal dalam setiap kebijakan yang diambil. Adapun 9 kepala daerah lainnya yang masuk nominasi tersebut, yaitu Wali Kota Bekasi, Bupati Buton, Bupati Indramayu, Wali Kota Bengkulu, Bupati Lamongan, Wali Kota Surakarta, Wali Kota Padang Panjang, Bupati Magetan, dan Bupati Sumbawa Barat. Karamoy untuk Tobingan TV.